hari ini kita ada tiga konsep pemotretan, terutama untuk Darius Sinatra dan Bruno Garcia Families. Kita di sini ada tiga konsep. Yang pertama itu kita membuat sebuah konsep lebih ke vintage gitu ya, vintage romantic gitu ya, vintage romantic. Dimana ada dua baju, bajunya sendiri adalah baju untuk apa? Untuk Mas Darius itu dibuat dari apa? Dari bahan batik yang kita kombinasi dengan apa? Dengan bahan lurik dan juga apa? Dan dipadankan dengan kain sarung, dengan ada embroidery, dengan ada touch of embroidery. Dan kemudian untuk bajunya Luna sendiri kita dibuat dengan bahan organza silk, dan juga di situ ada aplikasi bentuknya untuk motifnya motif seperti kayak burung hong ya. Kalau kita burung hong itu adalah sebagai sosok perempuan yang benar-benar sangat mencintai keluarga, yang hidup dengan damai. Dan itu kita padukan dengan warna apa, warnanya yang tone color yang pertama itu lebih ke warna orange merah gitu ya. Oke, terus untuk yang kedua kali adalah ini adalah yang benar-benar khusus sekali kita buat untuk apa, Mas Darius dan keluarga, di mana ada putra putrinya akan ada di dalam satu frame. Kita membuat tatsi, warna biru ya, lebih ke midnight blue. Nah di sini lebih konsepnya lebih internasional. Hari ini pemotretan sama Darius udah sering banget lihat mereka, sering lihat romantisan mereka banget. Terus berapa kali ketemu sih di event wedding atau pernah juga di weddingnya Ruben waktu itu, cuman belum terlalu kenal banget. Nah hari ini akhirnya finally ketemu dengan mereka. Terus ternyata orangnya sangat-sangat humble, dan memang seperti yang kita lihat di TV atau di sosmed, memang mereka pasangan yang serasi banget, romantis, terus juga wow gitu. Maksudnya kayak satu ganteng banget, yang satu cantik banget, jadi memang cocok banget mereka. Dan saya senang hari ini bisa memotret mereka sekeluarga, which is pasangan juga cocok semua. Dan hari ini kita disupport sama Mas Ferry Sunarto, bajunya jadi dari Mas Ferry sendiri. Konsepnya itu hari ini lebih ke sebetulnya kita ke arah lebih vintage. Jadi tadi setnya ada yang pakai frame terus di dekor dengan karpet-karpet tua gitu. Jadi kesannya kayak figurannya dari karpet gitu. Nah, yang set kedua kita bikin family living room, temanya juga masih klasik tapi lebih ke arah biru pada coklat-coklat gitu. Jadi temanya hari ini lebih klasik.
akhirnya kesampaian juga foto pakai baju Jawa kita dari tahun lalu ya, pengen ya. Mas Ferry luar biasa, terima kasih, bajunya keren.